Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Agus Firman Wahyudi, yang pada kesempatan kali ini akan meneruskan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqwa wasiyatullahi rabbil alamin. Takwa itu wasiat Allah, pesan penting Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, pemelihara seluruh alam, lil awwalina, untuk orang-orang yang pertama, orang-orang terdahulu, wal akhirina, dan orang-orang yang terakhir, orang-orang yang sekarang. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Walaqad wassayna, dan sungguh kami telah mewasiatkan, alladzina, kepada orang-orang yang utul kitaba, diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan kepada kalian, bertakwa kepada Allah. Fama min khairin, maka tidak ada kebaikan, ajilin, yang segera, maksudnya di dunia, wala ajilin, dan yang ditunda, maksudnya di akhirat, zohirin, yang nampak, wala batinin, dan yang batin, illa, kecuali, wattaqwa sabilun musilun ilaihi, takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebaikan itu, wa wasilatun muballighatun lahu, dan sarana yang menyampaikan kepadanya pada kebahagiaan itu. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat, baik yang zahir maupun yang batin, kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan dan sarana yang menyampaikan pada kebahagiaan itu, pada kebaikan itu. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin, dan tidak ada keburukan di dunia maupun di akhirat, zahirin wala batinin, yang lahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, illa wattaqwa hirzun harizun, kecuali takwa adalah penjaga yang menjaga, wahisnun hasinun, dan benteng yang kuat, benteng yang kokoh, lissalamati minhu, untuk selamat darinya, wan najati min dororih, dan selamat dari bahaya-bahaya keburukan. Wa kam allaqallahul azimu, sungguh banyak, wa kam banyak, allaqallahul azimu, Allah yang maha agung menggantungkan, fi kitabihil azizi, di dalam kitabnya yang mulia, alat taqwa, atas taqwa, min khairatin, kebaikan-kebaikan, azimatin, yang besar, yang agung, wasa'adatin, dan kebahagiaan-kebahagiaan, jasimatin, yang besar. Demikian pembacaan kitab kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.